porsinya pas banget ya dilakukan oleh Reza yang nggak berlebihan ya, karena kalau sesuatu yang berlebihan atau lenggoknya berlebihan atau powernya berlebihan itu nggak enak banget didengar ya guys ya. Tapi di sini Reza memberikan porsi yang sangat pas, yang sangat dapat kita nikmati guys. Wow. Dan aku suka banget ya bagaimana Reza tadi memberikan lenggok yang pas banget ya, cukup banget ya untuk aku rasakan di sini guys. Bagaimana kita dapat menikmati suara Reza sambil ngopi-ngopi ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua di sana? Tentunya aku sangat-sangat berharap sekali semoga kita semuanya dalam keadaan sehat tanpa terkecuali, juga keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi, juga orang yang ada di sekitar kita guys. Semoga juga semuanya dalam keadaan sehat serta kita diberikan kemudahan dalam rezekinya dimanapun kita berada. Amin. Bye guys, kali ini balik lagi bareng aku Intra Seven Channel. Tentunya aku akan ngajakin lagi kalian untuk mereaksi guys. Nah, video yang aku reaksi hari ini itu adalah dari Reza, cover Hitam Bukan Putih ya, original dari Mega Mustika. Wow, ini lagu dangdut guys, lagu yang sudah cukup fenomenal juga, lagu yang sudah lama dan ibu saya juga suka guys, termasuk juga saya juga suka lagu ini guys ya. Lagu-lagu klasik dari dangdut ini enak banget untuk kita dengar sambil ngopi-ngopi gitu ya guys ya. Oke lah, sebelum kita ke videonya, langkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe guys, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini guys ya. Dan kita akan mereaksi dari channelnya Limus Channel. Sekalian silahkan juga subscribe guys, support channel ini guys ya, karena dia selalu mengupload video Reza Jeneponto ya. Dan kita perbesar aja layarnya karena aku sudah sangat ingin mereaksi tanpa banyak basa-basi lagi guys. Dalam hitungan 3, 2, 1, play. Reza, Hitam Bukan Putih. Oh, ini iramanya persis banget dengan originalnya guys ya. Ini kayak seperti irama musik karaoke nya Reza ya guys ya. Kayaknya ini mungkin di berada di bengkelnya Bang Napa juga mungkin ya guys karaoke nya. Iya. Oh, sedapnya guys. Bukankah dulu kau harapkan cintamu, begitu angkuh pendirianmu. Oh, begitu angku pendirianmu. Oh, lenggok atau cengkoknya dapat banget guys ya. Suara kemerduan Reza juga dapat, ada juga suara seraknya juga ada juga di sini. Oh, dapat banget semua ya guys. Wow. Oke, kita akan play lagi. Jernih banget rekamannya guys, jernih banget suara Reza, terdengar jelas banget ya, dan intonasinya juga pas banget ya, pengucapannya itu ya ada feelnya juga ini guys ya, rasa dapat di sini guys. Pokoknya Reza itu dapat banget deh kalau menurut aku ya. Lagu-lagu seperti ini pasti dilahap habis oleh Reza guys. Aku pun masih punya harga diri. Oh, tegas banget dia nyanyinya guys ya, tanpa ragu-ragu dia menyanyikannya, langsung dia tegaskan dengan nada yang duduk dan powernya yang sangat jelas tadi guys ya. Wow. Reza.
top banget itu Pak ya. Gila guys, sedihnya dapat banget ya guys ya. Sekali terucap takkan terulang lagi. Walau kau menghiba mengharap cintaku. Bukankah dulu kau harapkan cintaku? Begitu halus pisan ya, kata orang Sunda, halus pisan suara Reza ini guys ya. Oh, begitu menenangkan ya, begitu membuat kita nyaman dengan ketika kita mendengar suara Reza ini guys. Oh, luar biasa. Ini salah satu bakat penyanyi yang aduh memang betul-betul harus kita dukung guys ya. Suaranya itu kontrol suaranya juga aduh pas banget porsinya ya guys ya, dan aku yakin dia bisa lebih baik lebih power lagi ya dari ya lagu ini guys, aku sangat yakin ya. Ini bagus banget ya, pitch kontrolnya bagus guys, powernya ada juga ini ya, vibra halusnya tadi guys ya, lenggoknya juga banget watching ya guys. Di depan orang kau selalu menghina. Aku pun masih punya harga diri. Gelombangnya itu guys. Porsinya pas banget ya dilakukan oleh Reza yang nggak berlebihan ya, karena kalau sesuatu yang berlebihan atau lenggoknya berlebihan atau powernya berlebihan itu nggak enak banget didengar ya guys ya. Tapi di sini Reza memberikan porsi yang sangat pas, yang sangat dapat kita nikmati guys. Wow. Dan aku suka banget ya bagaimana Reza tadi memberikan lenggok yang pas banget ya, cukup banget ya untuk aku rasakan di sini guys. Bagaimana kita dapat menikmati suara Reza sambil ngopi-ngopi ya guys ya. Sayang di sini nggak ada kopi guys. Rasanya sih guys. Guys, aku baru saja mereaksi Reza Jeneponto yang cover lagu Hitam Bukan Putih original Mega Mustika. Yang dilakukan Reza ini sangat luar biasa guys, dan aku yakin ya semua lagu bisa dibabat habis sama dia, dari nada rendah, nada tinggi, nada over paling tinggi sekalipun Reza bisa menyelesaikan dengan sangat baik.
Dan tidak terkecuali dengan lagu ini, guys. Oh, ini posisinya pas banget. Aku suka ya. Dari lenggo atau cengkoknya. Iya, bercengkok dangdut itu yang mengepas banget. Yang gak over. Dan powernya juga udah pas banget, guys. Ya, rasanya dapat banget ya. Kesedihan dari lagu ini terasa banget ya. Ketika Reza mendengarkan atau menyanyikan lagu ini. Dan kita mendengarkan suaranya itu, guys. Ya, itu ada kesedihan yang kita rasakan ya. Seolah Reza yang mengalami kesedihan tersebut, guys. Oh, bagaimana Reza atau penghayatan Reza dalam menyanyikan lagu itu memang betul-betul totalitas ya menurut aku, guys. Oh, ini suatu hal yang sangat luar biasa dan kita wajib untuk mendukung penuh penyanyi yang satu ini, guys, ya, agar bisa dapat lebih go internasional lagi, guys. Wow. Oke lah guys, demikian dari video dari aku. Semoga kalian semua terhibur. Pastinya aku sangat terhibur dengan video yang baru saja aku reaksi, guys, ya. Dan aku ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Bagi kalian yang belum subscribe, guys, aku ingatkan kembali, silakan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini, guys. Dan aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.